amblas di situ dok, anunya standarnya amblas. Pano ngamin tu nama. Wih, lumayan juga ya opro. Astagfirullah. Lewat di atas saja becek di situ. Betul-betul enak pakai sepatu bot itu. Iya, makanya. Bawa bajunya anu sayang, siapa tahu anak-anak butuh. Itu bajunya mantel. Ya. Sini saya. Tuh anak-anak butuh di sana toh. Tuh loh. Hah? Masukin di sini. Hah? Anu dulu ini. Jalan kaki. Iya. Anu dulu ini masuk kok gabung di situ. Iya, gabung. Oh. Guys, saya pakai sepatu boot. Mereka semua ketawa. Apa? Sekarang aku yang merdeka. Mereka tergelincir-gelincir. Hah? Iya, jalan maki. Bisa. Sejauh ini. Hati-hati licin sepatu, Cak. Apa? Hati-hati, Pak. Hujan guys, makanya agak-agak semoga di sana ada pondok-pondok apalah untuk anak-anak. Soalnya Ana bawa anaknya, Ani bawa anaknya juga. Jadi ya begitulah. Kasihan kalau misalkan, tinggi lagi. Maka kemarin loh, habis itu hutan-hutan, ya ampun. Waktu kesini habis semua eratan, nada pepohonan Pak. Waktu diberantas, iya. Tingginya sudah sekarang loh ya. Padahal waktu kesini terakhir itu semua padang, pokoknya tidak ada pohon satupun. Iya, aku loh kesini. Iya kan dulu. Iya. Taruh sini dulu. Punyanya mama ibu dulu ini. Sudah kayak gini, kemarin kenapa sih dia? Tidak ada rumput. Pokoknya sudah dibersihkan kan, sudah digusur semuanya. Sudah digurus. Nah, baru. Mungkin habis lebaran mau pengusuran iya. Lagi, dibersihkan iya. Lagi. Sekitar 2 tahun yang lalu, bersih pokoknya sampai kita lihat itu batakan sana. Tapi sebentar aja kalau begitu. Ini mulai ada, itu anu apa namanya? Ya, Tante, ini kan aku, kalau aku sama... Nah, papa. Ini loh. Ada. Di mana? Punya
nanya mama ibu. Ada, dapat, ada di situ patok jari itu. Di apa nih ulang? Ini panjang turing. Menangkan diriku, menangkan diriku, menangkan diriku. Menang. Mereka tadi itu mereka menganggap aku lebay. Sekarang aku yang menang. Aku berjalan lumpur tanpa kotor sedikit pun karena pakai sepatu boot. Karena saya sudah sering kesini guys, apalagi ini hujan kan. Tapi oke, okay. Ini lokasi kita di atas ketinggian rata-rata. Teman-teman tadi bisa lihat kan perjalanan kita ke sini. Tapi insya Allah beberapa tahun yang akan datang ini semua menjadi kota metropolitan, ya kan? Apalagi sekarang kan Balikpapan sudah jadi kota penyangga ibu kota negara, ibu kota Nusantara, guys. Itu hati-hati, 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 licin. Tiba licin. Hati-hati licin, hati-hati. Hati-hati licin, naik di rumput aja kali Ulan, lebih baik. Nah kan sekarang sudah 5 juta. Mending naik di rumput dek. Ya kan? Oh ada rumah loh. Oh belum. Iya. Ih bagusnya. Mas, BB1 di mana, Mas? Ini. Itu di belakang. Mana ini jalan harusnya gini. Iya, dulu masih bagus. Cepat sekali ya semak-semaknya. Iya, BB1 kan kita Ulan kan? Iya. Ya sudah buka aja, buka jalan aja masuk di situ kalau. Iya. Harus motong begini kan kalau motong. Tapi kalau mau dirintisin nanti aja sekalian. Oh, ya, gitu. Jadi oh, gitu. Satu kapling kalau iya. Jadi iya. Kita. Tapi ya, yang penting banyak orang. Saya kasihnya orang-orang di sini itu 400 sama 500. Cuman kalau dia kan dua kapling, tiga kapling biasanya. Cuman kalau rame-rame kan. Kita lo hampir satu blok ini. Ada 10 kapling. Iya. Iya. Kita lihat dulu kalau misalnya ada beberapa ya kita kasih 300 ada apa. Iya. Nanti ditelepon sama Ulang, kamu yang ya. 350. Iya, nanti ditelepon sama Ulang. Nanti kan ada nomorku aja. Iya, nanti ini yang melalui kasih tahu kamu kan. Nanti kita kompromi juga yang tidak datang ini kayak ada juga mobil. Juga ini. Kan jalan utamanya. Sama kendali yang berat mobil ini. Iya. Iya, kalau ini kalau enggak hujan bilangnya bisa. Nah dia naik deh. Dia naik. Anu naik ikut tren. Bapak Aci bilangnya belum... ada juga kan? Oh, iya. Bapak Aci, iya. Bapak Aci itu tadi ku telpon. Maksudnya Ibu Tri kan belum pasti juga. Itu ada nama Udin di situ. Iya, Nair Firom masih ngani patakan ini. Udin. Iya. Tadi ku bilang kakak Ana bukan punya yang Udin kayak itu. Iya. Bukan Udin, Bapak Aci. Yunus. Iya. Ada kayaknya Yunus deh. Iya. Masuk ke sini nak punya kita kak. Tapi semak nak. Kalau dulu yang aku foto itu. Iya, dulu kan pertama kan bersih. Ini bersih banget dulu. Gimana? Iya, bersih. Kita belum dapat tuan penyerahan dari kita. Iya, itu orang sudah bangun di pasar. Terus punya kita mak di belakangnya ada sih, Bu? Hah? Iya. Oh. Iya, begini. Pokoknya satu blok itu kita. Enggak, masuk ke dan naik daerah sini udah aneh. Iya, penuh sudah. Ada itu bilangnya tadi ada kalau di bagian bawah sana. Tunggu dulu informasinya yang Cia. Iya. Kalau dia mau lanjut berarti kita anu kan. kayak di situ contohnya dekat rumahnya. Jadi kalau sudah dibersihkan, sering-sering ke sini bawa simpul-simpul ngacu. Iya, lengkuas loh ini.
lengkuas ya, ini lengkuas. Iya. Lengkuas kan itu? Iya. Oi, kalau sudah ini dibersihkan langsung yang ini pertama, kalau lain kali. Iya, sering-sering. Sekali sebulan lah. Sekali sebulan, sekali dua bulan lah. Sekali dua bulan lah. Jangan lupa bawa arang. Bakar-bakar ikan itu. Corona. Iya. Bakar-bakar semua. 2000 terakhir aku kasih 2020. Berarti sudah hampir 3 tahun. Iya. Jadi kamu semua dulu urus pulang ke tahu nanti aku kasih tahu juga yang biasa banyak itu tumbuhan hias loh. Biasa banyak ini ya. Biasa banyak ini. Tanaman hias hutan gitu loh. Memang bagus dulu mamanya kok pemandangannya. Iya kelihatan tuh di sana kelihatan dulu. Karena memang kan ada pohon-pohon. Iya. Nah kan panas lagi sekarang. Tadi itu hujan teman-teman. Sekarang panas. Ini yang bikin sakit kepala. Jadi tidak jadi ini pergi martato. Martato ke dimana disimpan? Nanti dikasih orang. Kayak apa kalau tidak martato? Tidak ditulisin kah? Jadi dia tahu atau bagaimana? Kenapa di sini lo teduh di sini? Teduhnya di sini? Atau di tempat nah itu yang tadi Bu Este simpan? Lo di sini teduh nah. Panas di situ. Ya ini lo teduh nah. Kasihkan itu yang nambol itu. Iya. Nanti ada yang ngambil. Iya. Ya sudah. Iya. Jadi kan mulai di situ. Jadi nanti iya. Kita telepon ini. Baru dia iya. Yang ngurus di sini. Janji. Iya, kapan lagi Kak kita ke sini janji temu gitu nah. Nanti kalau sudah selesai dipatoknya. Iya. Jadi kita uang aja dikirim ke ini. Iya. Di anu melalui bulan. Iya, iya. Yang penting sudah kumpul berapa iya. Uang sisa kayak gitu nah. Iya. Kan enggak mau juga kalau sedikit kasihan. Iya, memang. Sekali, iya. Masuk berapa? 300 satu kapling gitu. 300 satu kapling. Ya kan? Aku tanya dulu antara 350 sama 300. Iya, nanya tonjir om. Iya, tanya aja dulu. Diwan nang departemen ya. Banyak. Dia pakai sepatu. Kalau memang dia pakai sepatu antar tonjir nyentam. Iya, kian kaki merah tempat nayani. Iya, jadi nyemetan dah kan. Tahu, alam. Kasih kita sendal kalam. Kasih. Anu di dalam. Kakak budikan lah. Ajil ajil sini sini enggak becik. Itu sandal kapan? Baju kena pakai. Hati-hati mau diangkat. Diangkat masuk dulu ke ada tali, ada kita di. Hati-hati licin, hati-hati. Apa? Dalam sini kah? Di mana Mas? Barang di sini ya, sembarang situ aja. Yang penting yang mana tak? Ya di sana. Ya hati-hati. Kan aku tahu aja tempatnya. Iya. Takutnya aja sih kalau di pinggir jalan dia anu orang. Yang penting kamu lihat itu seandainya rumputnya sedikit aja. Rumputnya kecil. Iya. Ini bukan rumput lagi, hutan. Hutan. Alang sudah. Iya. Padahal waktu kesini ya. Tempat betul. Ini iya. Ini pernah dibersihin setahun yang lalu. Itu pernah. Iya. Ini belum ada setahun malah ini. Memang cepat banget guys. Ya kurang lebih 2 tahun aku kesini ini tidak ada pohon sama sekali. Tidak ada sedikit pun. Nah ini pohonnya sudah gede-gede segede gini. Sekai hutan. Yang pohon akasia itu cepat banget. Hati-hati, hati-hati. Ikuti itu Pak Suami. Ngangkatin patok dulu ke tanah kita. Soalnya tukang bersih-bersihnya itu belum datang semua. Mereka masih nego harga guys. Masih nego harga. Hah? Di situ kah? Iya, ini jalanan juga kali ya. Oh, dekatnya tiang lampu. Itu ada lagi rumah anu di bawah. Ih, cantiknya mah burung. Ya. Ih, bagusnya burung liar. Ih, cantiknya. Aku kepanasan, guys.
tampaknya ulan, nanti dia enggak. Pokoknya cepat banget. Terakhir aku kesini itu tidak, pokoknya padang rumput sentero sana. Nun jauh di sana padang rumput semua. Ini katanya petugas tadi juga baru setahun yang lalu kesini lagi membersihkan. Pohon akasia paling cepat ya. Kalau akasia, hati-hati banyaknya itu akar pohon. Hati-hati. Padahal lo, pokoknya kalau digusur kan semua akar-akarnya terbuka semua kan? Tapi mungkin biji-bijinya itu masih ada, jadi makanya anu kan. Hati-hati. Ini baru dibuka ini. Iya. Baru pokoknya kan sama. Itu kan iya. Sama anu mamaku. Iya. Nanti juga Pak kita begitu juga, jadi kita enggak bingung kalau ditulis namanya juga Pak, bloknya gitu kan, blok kita bantu ingat ya, ada sih di grup BB1 nomor 3 sama nomor 4 Pak, kalau kita di hutan belantara guys, enggak sih sebetulnya, kenapa ini nampak kayak hutan belantara, karena memang ini puluhan hektar, bukan puluhan hektar lagi, ratusan hektar guys. Dan dulu itu kita ngambil itu masih promo, jadi masih murah banget. Kalau sekarang sudah 10 kali lipat DP-nya, 10 kali lipat juga ansurannya. Gitu guys. Di Joku hampir aja nyaris. Nah, bilang tadi Ipar tuh ya bangun kayak kita ini pondok-pondok nanti tenda kah? Tenda ini mau bangun dulu sampai rumah. Iya. Bagus sih kalau dia dulu. Iya, rumah panggung kan? Buat bale-bale gitu. Rumah panggung kan? Rumah panggung. Mama dia di sini. Jadi kali ke sini kan. Ke situ dulu. Iya. Itu sudah. Mau bangun villa dia. Iya. Villa rumah panggung. Memang rumah panggung. Memang. Kalau aku, Cuk. Apartemen kok. Ayo sudah. Pak ambil Pak. Berat itu tunggu Om. Pak palu dia bawa itu palu. Nah, sudah bawa palu bawa linggis. Cuma belum bisa langsung dipatok kan. Ternyata. Enggak kelihatan juga anunya. Iya. Patok-patoknya. Kan kalau iya kita di sini, kalau kita ke sini di sini aja kita anu Pak, berteduh di sini biasa duduk-duduk kalau kita ke sini. Tante Ibu juga sudah pernah ke sini kan? Sudah berapa kali? Kah 2 kali kah 3 kali? Iya. Sering. Makanya aku kenapa aku prepare begini? Aku tahu jalannya sedangkan dah hujan aja berlumpur apalagi kalau hujan. Kan kita lewat anu aja, Bang. Iya lewat itu aja. Jalan mana ya? SMA 7 ya? Nanti aku sama kamu. Aku Pak pegangkan ini dulu. Jadi kamu Lan? Aku. Kakak anak. Iya tadi. Ada Ibu RT di situ kok. Itu keselamatan saya waktu. Iya. Makanya. Yang masih pingin lokasi. Oh iya. Apa? Pondok kebun itu. Oh iya. Yang tadi kayaknya naik motor. Iya. Nggak ada paku ya. Sayuran paku. Oh iya. Hawanya panas banget ya? Iya. Ngeri panasnya, guys. Padahal lo ini gerimis-gerimis mengundang gimana gitu. Aku di sana ya, Pak.
Nah, ini tembusnya di sana kan, di mana? Kilo 15 eh? Iya, iya. Ini. Ya. Ini. Iya. Iya, ada juga bendungan. Oh, bendungan. Iya. Bisa juga kilo 12. Iya, oh, kilo 12. Daun singkong loh. Panas banget hawanya loh. Cuacanya jelek banget lagi kita. Ih. Hei. Ha. Apa? Motor lewat rute lain. Pokoknya cari jalanan yang berlumpur dan berliku. Tembus di bendungan. Akifa, kalau aku sama Akifa, orang tidak bakalan nanya siapa dia. Sudah tentu cucunya Oma tercinta, ya kan? Baru kita anu di situ di bendungan. Apa berbuka kah? Iya. Iya. Sekalian ke sana, Pak. Sana. Kita cari. Iya, sana sudah. Putar. Ardi di kerumuni kupu-kupu, nanti ada yang lamar kamu di nah dua di sudah sudah sejodoh kamu berdua, sejodoh. Nah kan coba lihat, kita tidak jadi goncengan. Sudah. Oke, guys.